Halo guys, balik lagi bersama gue Bang Popey. Tentunya pada kali ini gue mau ngebahas tentang buat pemula di tier 3 ya guys ya. Nah kalau gue sendiri itu lebih condong ke CN tipe 055 nacang ya guys ya, untuk pemula yang baru main di tier 3 ya guys ya. Kita lihat untuk buat gue sendiri itu gue di sini menggunakan YJ12A, yang mana ini build dolar ya guys ya. Ini bisa kalian dapatkan di shop. Ini juga terus gua meriamnya pakai Monarch. Terus tipe 726 dan spear piece. Torpedonya, helikopternya pakai WJ size. Nah, ini karena gua pengen pakai laser, jadi gua pakai tail ininya. Si Excaliburnya tuh mau dipakai, cuman dipakai sama yang lain. Jadi gue pakai tel aja lah ya, pakai tel ya. Kalau kalian nggak punya tel, kalian bisa pakai garpun. Oke. Okay. Terus yang kali satunya gue pakai siram ya. Oke. Okay. Nah untuk konten kali ini gue kebetulan menggunakan kamuflase penjaga pantai ya guys ya, sama benderanya juga pembela pantai ya guys ya. Kalau kalian nggak punya Monarch, kalian bisa pakai Koalistia. Koalistia kebetulan habis dipakai di tetangga ya. Habis dipakai di tetangga, jadi kalau nggak pakai Railgun inilah kalian bisa ya. Cuman di sini gue menggunakan Monarch ya guys ya. Ini full dolar semua ya, kecuali ini. Atau nggak kita ganti lah ke garpun ya. Kita ganti ke garpun, oke? Okay? Ganti garpun ya. Ini full dolar, berarti semua full dolar, oke okay guys ya. Langsung saja cekidot. Oh iya, sebelum lanjut gua minta untuk teman-teman untuk like, comment dan subscribe, karena like, comment dan subscribe kalian itu sangat berguna untuk membangun channel ini guys ya. Langsung kita gaskeun. Cekidot. Oke guys, kita ke bagian main di map naga tersembunyi guys ya. Dikasih apa namanya itu, pesawat aja sama musuhnya. Oh ini ada naga ternyata ya, ada naga di sini. Oke, okay, kita bagi dua nih, kayak ke sana dua, ke sini dua ya. Oke. Okay. Okay. Masuk, dia nge-flare. Clear ini coy, musuhnya coy. ЭКБ акустики, эхо дистанция 2.0, дистанция
isi darah dulu. Ini kayaknya cocok nih kita kesini ya. Kita lewat jalur pintas ini. Kita lewat jalur pintas nih guys. Ini bisa nggak sih lewat sini? Bisa kan? Bisa ini lewat sini. Kena kayak ngendarain mobil ini harus lihei. Oke, kalau udah berdua kayak gini udah aman sih. Mantap. Banjir damage guys. 1,6 juta. Kill 3. Oke, mantap. Memang ini build yang cocok untuk pemula tier 3 ya guys ya. Keren, 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 keren. Oke guys, kita ke bagian main di karang tak tereksplorasi guys ya. Kita harus cari batu terdekat nih untuk berlindung. Nah, kelihatan aja tuh si salat musuhnya. Ini biasanya di depan sini suka ada berdua nih. Cuman kita belum bisa lihat si musuhnya nih, si belum ada yang open map. Belum ada yang open map. Nah, kelihatan ya. Lumayan kan ini si tuh
Seperti biasa, guys. Di sampah kita udah ngeras lama-lama. Oke, kena ya. Masuk dari dalam air ya. Kita kan bawa luncur granat. Nah, oke. Nah, satu lagi nih. Oke. Lumayan, 900.000. Walaupun tidak ngekill, tapi kita paling atas ya. Banjir remake ini namanya. Cuman nggak banjir kill ini. Sudahlah ya, tidak apa-apa. Oke, guys, makasih banyak buat kalian yang sudah nongkrongin dari awal di sini, nontonin videonya Bang Pupei. Gue doain kalian sukses selalu, dilancarkan selalu rezekinya, dimudahkan selalu urusannya. Kita bertemu lagi di video Bang Pupei yang lainnya. See you next time. Hatur nuhun.